Selatan. Jadi saat ini saya sedang berada di destinasi wisata subkawasan zona merah. Ayo vaksinasi COVID-19, lindungi diri, keluarga dan sesama. Patuhi protokol kesehatan. 3M, memakai masker. Kampung Kapitan. Jadi saat ini saya sedang berada di destinasi wisata Kampung Kapitan, terletak di berapa urut? 7, lupa, Lembang ya. Kampung Kapitan, kawasan wisata cagar budaya Kampung Kapitan, Jalan Kiai Haji Abdul Azhari, 7 Ulu, Seberang Ulu, 2 Pak. Ya. Pak Kunyit. Pak Kunyit panggilannya. Pak RT ya dulu ya di sini. Di kawasan inilah Pak RT-nya, Pak. Mantan RT 45. RT 45. RW berapa itu? RW berapa? Iya, ya. Sudah lama, lebih tahun. 22 tahun, Pak. Nah, sekarang nak tinggal sini lagi, Pak? Tidak lagi lah, 20 lebih tahun. Keturunan India tapi gitu, Pak. Kalau aslinya keturunan anak orang India, mak itu Ki Agus Palembang. Oh, ini Palembang. Nah, nenek moyang kita dulu kena turunan proyek ini nah, Bangkal itu. Ya Ampera, jembatan Ampera. Iya. Nama asli kita siapa, Pak? Nama asli kita itulah Kunyit Ahmad. Oh, Kunyit Ahmad. Iya. Bukan gelar Kunyit itu, Pak? Bukan. Bukan Ki Agus itu kan gelar, ya? Tidak, kalau Ki Agus, Ki Agus itu iya. Jadi rumah ini mak inilah, Pak, kondisinya. Iya. Renovasi ala kadar baik. Iyalah. Ini nak bangun masjid sampai sehari ini belum kelar. Bangun masjid model itu tak tahu. Masjid. Yang mana masjid? Itu. Musola kalau. Masjid. Oh masjid. Tapi bangunannya tak cocok. Borong tak masjid. Iya. Kasih, Pak. Iya. Baik. Berarti di 7 Ulu ya. Kita lihat. Ya. Ternyata selama masa pandemi ini termasuk kawasan zona merah. Ayo vaksinasi COVID-19, lindungi diri, keluarga dan sesama. Patuhi protokol kesehatan. 3M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Palembang zona merah. Palembang zona merah COVID-19. Dinas Pariwisata Kota Palembang. Kampung Kapitan. Kampung Kapitan merupakan area perumahan seluas 165,9 kali 85,6 meter berada di tengah pemukiman padat di tepi Sungai Musi dan tepat berseberangan dengan Benteng Kuta Besar. Kampung Kapitan adalah pemukiman khas etnis Cina Palembang. Pada masa lalu merupakan tempat tinggal Kapitan Cina dan keluarganya. Bangunan inti dari kediaman Kapitan ini meliputi 3 buah rumah yang terdiri dari 2 rumah tinggal yang mengapit rumah utama, tempat diadakannya pesta dan pertemuan. Saat ini bangunan yang berusia lebih kurang 400 tahun itu sayangnya berada dalam kondisi agak kurang terurus, baik di bagian luar maupun dalam interior bangunan. Perabotan kuno yang masih dapat ditemui hanyalah meja abu, altar sembahyang, dan beberapa foto kapitan. Awal munculnya Kampung Kapitan adalah pada saat runtuhnya Kerajaan Sriwijaya pada abad 11 dan munculnya Dinasti Ming pada abad 14. Pada masa itu Kerajaan Cina membentuk lembaga dagang yang salah satunya berpusat di Palembang sehingga banyak pedagang Cina yang kemudian menetap dan menikah dengan gadis Palembang. Salah satu kepala kantor dagang Cina yang terkenal adalah Liang Tau Ming. Di masa kolonial, Belanda mengangkat perwira Cina
berpangkat mayor untuk mengatur wilayah Tujuh Ulu yang dikenal sebagai Mayor Tumenggung dan Mayor Putih. Setelahnya, jabatan itu diwariskan turun-temurun kepada pewarisnya, dan akhirnya dijabat oleh Choa Ki Chuan 1830, dan kemudian diteruskan oleh putranya yaitu Choa Ham Hin yang diangkat menjadi Kapten Cina pada tahun 1855, ya 1855, 1830. Semula Kampung Kapitan ini merupakan komplek pemukiman yang terdiri atas beberapa bangunan. Namun saat ini yang tersisa hanyalah dua bangunan rumah, bekas gudang, rumah karet, jalan menuju dermaga, dan tembok keliling. Kedua rumah yang tersisa berbentuk rumah, apa nih? Rumah peninggalan. Masa kecil dulu.